Safar dapat ilmu. Fardu dipersembahkan oleh Safar Mulia. Terkait juga misalnya lampu merah saat ini, ketaatan kita terhadap peraturan lalu lintas itu bisa jadi sebuah pahala juga saat ini. Sahih, secara umum ya, bahwa peraturan-peraturan lalu lintas ini memang dibentuk untuk kemaslahatan manusia. Ya, dan yang bentuk itu kan pemerintah. Makanya lalu lintas ini juga kalau kita taat dengan rambu-rambunya segala macam, dengan dorongan taat kepada pemerintah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul serta pada pemerintah kalian, maka ini bisa berbuah pahala. Ya. Karena ini kita dorongannya adalah kita taat kepada pemerintah. Bab niat saat ya. Ya, betul. Bab niat. Walaupun sepi nih saat lampu merah nih. Terabas enggak masalah sebenarnya. Iya, terabas enggak masalah. Entar masalah tuh biasanya. Masalah. Soalnya kadang tuh justru pada saat sepi itu dari kanan kiri juga maunya kencang. Oh iya, masing-masing. Alhamdulillah ya. Sama. Dan kita enggak bukan buktinya tuh enggak sedikit gitu loh. Orang malam sepi kecelakaan banyak. Ya gara-gara itu juga sebenarnya gitu loh. Oh ini sepi nih, gak ada orang. Ternyata dari sana juga mikir gitu, tau gak? Oh, Allah yahfad. Semuanya sama. Akhirnya. Apalagi bukan. Sekarang agak ngerem setelah tahu ada apa? Kamera. CCTV ya? Kamera ya? Masya Allah. Baru agak takut. Iya bener. Sama malaikat gak takut. Pengawasan. Itu banyak juga terjadi di banyak macam negeri lah itu. Safar dapat ilmu. Fardu dipersembahkan oleh